Tolonglah saya dah mati. Lagu yang dihasilkan adalah seperti suara meminta pertolongan, guys. Selamat datang semua ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini kita nak bermain lagi game Sprunky. Tetapi game Sprunky ni dia ada phase yang sebenarnya baru orang yang tahu. Yang sebelum dia mati tu dia phase 1. Lepas dia mati dia jadi phase 2. Dan sekarang ni kita akan bermain Sprunky phase 3. Jom kita tengok apa yang akan berlaku. So untuk orang yang baca komen ramai juga yang nak main game Sprunky. Kalau korang nak main game Sprunky, korang boleh tekan link dekat bahagian description, okay? Orang yang dah serta tekan link dekat bahagian description. Apa pun, jom kita play. Warning, if you are sensitive to gore or other cruel element, please leave immediately. Please do not report this. Okay, orang lagi tak tahu tapi kita main je lah. What? Apa sal phase 3 terus jadi macam ni weh? Kalau kita tengok dekat bawah ni semua black and white dan latar belakang dia adalah elemen macam darah orang lagi rasa. So let's try kita buat lagu Sprunky phase 3 guys. Orang lagi tak tahu apa jadi. Kita tak akan buka galeri sebab galeri ni dia ada petunjuk. So kita try dulu buat lagu ni. What? Ini yang karakter orange tu weh. Muka dia terkoyak dan mata dia hanya menjadi music guys. Okay tak apa, bertenang Horangi. Kita cuba letak yang ini pula. What? Okay. Wah. Ini dia guys, Sprunky phase 3 guys. Sprunky phase 3 nampak gaya lebih menyeramkan, lebih scary orang kata Wah. Okay, kita try pula letak yang ni. Ni karakter mana orang lagi dah lupa dah guys. Weh, tapi beat music dia sedap juga ah phase 3 ni. Pak pak pak. Not bad actually. Beat music dia. Kita ni PC eh. Ni bukan PC. Ni apa ni? Okay, kita nak. Why? Mulut dia scary weh. Kita gabungkan. Macam tak kena lah letak dia ni. Macam tak kena letak dia ni. Kita try letak yang ni. Wow, yang ni yang pokok tu kan. Eh, asal dia jadi macam ni weh? Apa asal dia jadi macam ni weh? Weh, mata dia terkeluar. dia boleh buat bunyi drum guys. Okay, kita gabungkan eh. Okay, kita gabungkan eh keempat-empat elemen ni. Nampak macam okay lah. Tapi orang lagi tak berapa suka sebab cara yang hijau ni permainan drum dia agak lambat lah eh. Okay, kita try yang ini pula. Weh, yang ni yang kucing tu eh. Kucing tu mata dia dah tak ada guys. Sebelah telinga dia pun tak ada dah. Dia buat bunyi apa guys? Orang nak tahu dia buat bunyi apa. Oh, dia buat bunyi scary weh. Phase 3 ni orang kita tak tahu kenapa tapi vibe dia memang scary kan. Okay, kita try gabungkan dulu. Macam tak kena juga kan. Macam tak sesuai kan. Orang pun tak tahu kenapa tapi rasa macam tak kena. Kita letak yang ni. Kita try cari beat-beat yang best. Weh, nampak tengkorak weh. Apa jadi dekat phase 3 ni? Apa jadi kepada mereka semua ni? Boleh tak viewers orang ni tolong orang ni? Sebenarnya Sprunky phase 3 ni apa jadi sebenarnya eh? Okay. Tapi betul orang ni rasa dia ada orang yang bunuh diorang ni semua tau. Dia adalah di kalangan band ni. Teruk weh. Mata dia tercabut. Nampak jantung. Weh, yang ni dia tak ada bunyi ke? Dia tak buat bunyi. Oh, dia buat bunyi mata guys. Bunyi yang sangat menyeramkan eh. Betul yang orang yang katakan phase 3 ni adalah phase yang paling menyeramkan. Orang kita tak tahulah dia akan ada phase 4 ke 5. Orang kita tak pastilah. Tapi yang orang kita pasti sekarang ni dia baru ada phase 3, okey. Okey, kita gabungkan dulu. Macam mana muzik dia? Weh, macam seram guys. Phase 3 ni nampaknya dia menghasilkan lagu yang lebih seram. Itu pada pandangan orang ni. Lagu yang kita dengar sekarang ni, gabungan empat elemen ni, dia menghasilkan satu lagu seram. Macam horror eh. Okay, yang ini kita dah letak. Kita try letak yang ni pula. Okay, weh, ini lagi kesian weh. Mata dia weh. Apa jadi sebenarnya kepada Sprunky dalam phase 3? Dia buat bunyi gigi. Grrrr. Dia apa? Lagakan gigi dia untuk menghasilkan bunyi. Okay, kita cuba gabungkan eh.
kita cuba gabungkan. Adakah kena kombinasi dengan Abang Gigi ni sebenarnya? Macam tak kena lah. Muzik dia menghasilkan tu tak berapa sedap. Ini pada pandangan orang ni lah. Okay, kita try letak yang ni pula. Weh, asal mata dia macam ni weh. Mata dia satu besar. Lepas tu ada macam benda-benda tercucuk. Oh, dia buat bunyi. Oh, bunyi macam mana? Ini bunyi pelik ni guys. Tapi tak apa, walaupun bunyi dia sangat pelik, kita kena gabungkan semua lagu. Kita nak tengok dia kena ataupun tak kena. Kena ke guys? Orang rasa macam kurang kena sikit. Macam tak kena sedikit kombinasi dengan yang karakter biru ni. Tapi tak apa, kita try gabungkan dengan matahari pula guys. Wih, ini matahari dajal kan. Tapi kita nak tengok matahari ni dia. What? Weh, asal muzik dia hasilkan ni sangat seram ni matahari ni. Weh, dia berpusing-pusing tau guys. Okay, tapi rasa nampak macam sesuai juga lagu yang dimainkan oleh matahari ni. Cuba kita gabungkan kelima-lima elemen. Kita tengok. Okay, dia dah nampak beat seram tu. Tapi melodi yang dihasilkan oleh matahari ni adalah melodi lagu indah tau. Jadi orang rasa tak berapa kena lah. Kita try letak yang ni pula. Yang ni yang purple ni. Kenapa dia seorang je yang elok guys? Adakah dia ni pembunuh guys? Sebab yang lain-lain dalam phase 3 ni semua dah macam ada darah semua guys. Tapi kenapa karakter ini saja yang masih lagi baik fizikalnya, tak ada apa-apa kesan darah. Adakah dia ni pembunuh guys? Boleh komen dekat ruang komen. Tapi bunyi dia macam bunyi gitar guys. Tring. Kita try gabungkan. Kita kena dengar dulu beberapa kali beat lagu ni dimainkan. Pada pandangan orang lagi, dia tak berapa kena sangat lah. Kita letak yang ini pula. Ni pokok ni pula. Ui, pokok ni seram eh. Seingat orang lagi phase 1, dia pokok yang ceria. Yang ini, oh, ui, pandai pokok ni bermain muzik kawan-kawan eh. Tapi kita try gabungkan dulu. Kita gabungkan dulu. Macam kena. Dia macam masuk dengan muzik yang dihasilkan. Sekarang ni orang rasa macam orang lagi suka. So kita akan maintainkan pokok tu di sana. Sekarang ni kita nak letak yang ini dah. Okay, yang ini pula eh. Dan letak, ui, karakter ni kan, gigi dia ada 1, 2, 3. Wah, wah, bunyi macam xylophone. Kan macam music xylophone sebenarnya. Actually melodi dia sangat indah tau. Kita gabungkan sikit melodi indah dengan melodi-melodi seram yang kita dah buat. Jom kita tengok apakah hasil dia. Okay, orang kita tak sabar ni. Melodi indah digabungkan dengan melodi seram. Sebab 1, 2, 3, 4, 5 5 karakter sebelum ni dia menghasilkan lagu-lagu yang seram kan. So jom kita gabungkan. Weh, eh, actually dia menghasilkan satu lagu yang menyeramkan tau dalam phase 3 ni. Horagi sangat terkejut. Horagi berjaya menghasilkan satu melodi seram guys. Okay, kita try letak pula yang ini. Weh, apa jadi? Weh, yang ini paling teruk weh. Weh, nampaklah karakter dia sedih macam minta tolong, minta tolong. Weh, kesian eh. Apa jadi sebenarnya? Okay, kita gabungkan dulu. Adakah kena? Untuk karakter terakhir yang kita letak ni, sebenarnya melodi yang dihasilkan tidaklah begitu kuat. Dan orang rasa kita buang dulu. Kita letak komputer. Okay, kita tengok komputer ni. Dia menghasilkan, hello, we like to have some fun. Run. We, dia, come on. We, dia ada music yang seram. Komputer ni boleh menyanyi. Run we. Itulah yang apa yang kita nampak dalam phase 1 dengan phase 2. Bila kita letak komputer ni pun, dia akan bagi hint tau apa yang kita kena buat kan. Alright, tapi orang rasa tak kena lah. Tak kena lah kan letak komputer ni. Dia akan merosakkan melodi lagu seram ni eh. Alright, kita ada 1, 2, 3, 4 item kita tak letak. Kita try letak yang ni. What? Yang ni pun tak ada darah tau. Horagi rasa dia ni pun pembunuh lah rakan-rakan. Horagi tak tahu kenapa. Tapi dalam phase 2 pun seingat Horagi yang kucing ni pun dia tak ada apa-apa efek kan dekat phase 2 kan. Ni phase 3 pun sama. Hanya gigi dia je makin lebar sikit lah. Kita try gabungkan dulu. Kena ke? Macam kurang kena sikit. Pada pandangan Horagi dia macam tak kena sangat lah eh. Okay, kita try letak yang ini pula. Wih, yang pink ni teruk wih.
Apa jadi weh? Siapa yang buat? Weh, kesian weh. Melodi yang dihasilkan macam dia meraung-raung tau. Macam, tolong jangan seksi saya. Saya sakit. Weh, korang bayangkan siapa yang buat Sprunky Phase 3 jadi macam ni ni? Okay, kita gabungkan dulu eh. Alright. So far, melodi dia nampak cantik juga. Apa yang orang lagi dah berjaya gabungkan ni, dia telah pun menghasilkan satu melodi yang indah jugalah eh, tapi seram. Ah, okay, kita try letak yang ini pula. Huh, yang biru ni betul-betul sus lah kawan-kawan. Orang lagi tak tahu kenapa, tetapi betul-betul sus. Sebab apa orang lagi kata sus? Sebab kalau korang tengok, dia tak ada apa-apa kesan lumuran darah ke, kecederaan fizikal. Nampak elok je fizikal. Cuma mata dia tertutup. Dia hanya menyanyi. Tapi kita cuba dengar dulu gabungan-gabungan kesemua ni. Okay, kita try dulu. What? Tapi macam tak kena guys. Yang warna pink kena. Okay, kita akan letak yang topi ni. Sebab apa? Sebelum orang lagi letak yang topi ni, pasti akan ada sesuatu yang berlaku. Sebab dalam phase 1 dan juga phase 2, sebelum kita beralih ke phase 2, dekat phase 1, bila orang letak topi, dia akan jadi phase 2. Adakah bila kita letak topi, dia akan jadi phase 4 guys? Jom kita sama-sama cuba. That what? What? Tak jadi apa-apa guys. Lazy. What? Itu je, tak ada phase 4 lah maksudnya. Maksudnya Sprunky ni hanya ada sampai phase yang ketiga saja. Sebab kita dah letak ke semua elemen, tak ada elemen yang membolehkan kita pergi ke fasa yang keempat ataupun phase keempat. Sebab kita letak yang topi ni, dia hanya tulis lazy. Maksudnya orang rasa inilah yang paling kena guys. So kita dengar lagi sekali. Inilah melodi lagu seram yang paling orang rasa seram lah. Cuba korang rate sikit macam mana lagu Sprunky Phase 3 pilihan band korang ini. Adakah korang rasa vibe seram? Korang dengar dulu, korang dengar. Orang bagi korang dengar selama 10 saat, okey? Korang dengar dulu, nanti korang bagi tahu dekat orang ya. Dengar dulu. Ha, macam mana korang? Korang rasa macam mana lagu ni? Okey lah kan, dia ada vibe-vibe seram tetapi melodi dia sangat indah. Memang melodi dia sangat indah. Okey. Kita refresh. Oh, tak boleh refresh eh. Kita tak boleh refresh. Oh, okey, kita kena buangkan semuanya. Sebab dia menghasilkan lagu yang sangat bising. So, tapi memang seram ni. Orang tak tahu kenapa. Boleh tak kita ubah, kita letak yang ni kat depan? Oh, boleh je. Oh, dia ni pandai buat beatbox ni, robot ni. Okey. Jomlah kita tengok dekat bahagian galeri. Sebab orang ini nak cari petunjuk sebenarnya. Jom kita tengok dekat. Warning, gallery may contain spoilers. Recommend looking at the gallery after you seen the whole mode. Okay, kita memang dah cuba ke semua mode sebenarnya tadi. So jom kita tengok kat galeri. Oh, kat bahagian galeri ni, dia ada menunjukkan status Sprunky. Yang macam ni dah mati, yang ini dah mati, yang ini dah mati, yang robot tu infected. Statistic infected. Maksudnya ada 3 yang dah mati. Okay, kita letakkan 3 yang mati ni eh. Okay, yang ini dah mati. Okay, ini memang karakter dia dah mati. Status dia tulis. Dan yang ini, yang ini ada ke dalam galeri? Oh ya, yeah, betul guys. Yang ini pun dah mati. Yang ini, ya yeah, guys. 3 karakter ni dah mati tau sebenarnya. Kecuali yang robot dan juga pokok ni, status dia baru infected. Orang ni tak pasti apakah maksud infected, tapi orang ni rasa infected mungkin virus lah kot eh, menyebabkan dia orang punya karakter jadi macam ni. Okay. Oh, yang ini masih hidup guys. Alive. Alive yang macam ni masih alive. Kita nak try letak elemen semua karakter yang mati dulu eh. Kita kumpul yang mati dulu. Yang pakai spek dengan hijau ni, yang pakai spek okay dengan yang hijau. Ini semua karakter yang dah mati tau. Okay, kita hasilkan lagu karakter yang dah mati. Infected, infected, status. Wah, yang ni tak tahu. Oh, yang ni pun dah mati, guys. Yang tali ni. Okay, yang ni belum eh. Yang ini orang tak tahu status dia. Alive, infected, infected, alive, infected. Whoop. Emo Grey. Green Law. Mustard Sprunky. Sprunky, it was a pig. Okay, guys. Orang ni rasa korang ni perlu cari karakter yang hijau ni je. Kita nak letak elemen yang dah mati. Okay. Yang okay, yang ini hijau ke? Oh, ni alive lagi.
Bukan. Yang ini ke? Yang ni pun bukan. Mana yang warna hijau, karakter hijau tu? Ini pun bukan. Ini ke? Ini bukan. Oh ya, ini dia. Ini pun dah mati. So, kita hasilkan lagu daripada semua karakter yang dah status dia dah mati, eh. Karakter ni, karakter ni, karakter ni. Dan karakter ni, karakter ni. Dan karakter ni. So, ini dia. 6 karakter yang dah mati. So, jom kita sama-sama dengar lagu yang dihasilkan oleh karakter yang dah mati ni, guys. Okay, kita dengar sama-sama, eh. Oh, orang rasa lagu yang dihasilkan oleh karakter-karakter yang dah mati ni sebenarnya dia menghasilkan lagu seperti Minta Tolong, eh. Orang kita nyanyi, eh. Okay, dapatkan beat dulu. Okay, alright. Alright, orang kita dapat beat. Okay. Tolonglah saya dah mati. Tolonglah saya dah mati. Ah, lagu yang dihasilkan adalah seperti suara meminta pertolongan, guys. Wah. Okey, kita nak tengok pula karakter-karakter yang status dia infected, eh. Sebab kalau kita tengok dekat infected ni memang banyak, eh. Antaranya yang robot ni, yang bunga ni, okey. Kemudian yang infected yang biru ni. Ini, oh ni bukan. Ni alive. Ni pun bukan. Ini pun bukan. Infected yang biru ni bukan. Ini ke? Ah, ini yang infected pula. Okey, matahari. Matahari yang purple ni. Dan pokok pun infected, ya kawan-kawan. Pokok pun infected. Dan kita tengok bahagian yang grey ni pun infected juga, eh. Grey ni mana? Grey ni kot. Oh, ni bukan. Yang ini kot grey. Oh, bukan. Yang ini ke? Bukan. Yang ini alive. Yang ini. Ah. Eh, kita dengar lagu-lagu karakter yang dihasilkan oleh infected. Sebenarnya dia hasilkan lagu yang sangat bising dan bingit, tau. Ah, macam masuk virus, tau. Kalau korang dengar betul-betul. Lagu yang kita gabungkan karakter-karakter infected ni, dia hasilkan satu lagu alunan muzik yang sangat bingit dan macam masuk virus, tau. Kan? Setuju tak? Ah, kalau korang setuju boleh komen, tau. Dengar betul-betul. Dia macam bingit, macam bising, macam diorang ni semua masuk virus. Okay. Ini adalah semua karakter-karakter yang infected. Sekarang ni, dekat sini, dekat status kita juga, dia ada tulis karakter-karakter yang belum mati, iaitu alive. Okay? Yang masih hidup maksudnya. Kalau kita perhatikan, yang masih hidup, sebenarnya yang ni, yang macam warna grey ni, okay, kita try letak, eh, warna grey ni. Ini, okay, ini orang pertama yang hidup. Dan ini, ini dia ni pun hidup, tau. Kita ingat ke kalau tengok daripada fizikal ni nampak macam dah tak bertenaga, dah nampak macam dah mati. Tetapi status dia alive, ya, kawan-kawan. Kita tengok lagi yang alive. Okay, yang alive adalah yang komputer ni alive lah, eh. Yang PC ni, ini alive. Of course lah, dia komputer, kan. Dan juga warna biru ni, kan. Nampak ni? Dia ni pun alive. So, yang mana alive ni, kemungkinan. Kemungkinan. Okay, ada 4 alive, eh. Dan juga ada status rahsia satu, yang warna kuning ni. Ini dia status rahsia. Kita gabungkan karakter-karakter yang masih hidup dan juga karakter misteri ni. Status misteri ni. Tapi melodi yang dihasilkan adalah melodi yang cukup-cukup menyeramkan, ya, kawan-kawan. Sangat seram, kawan-kawan, eh. Wah. So, inilah dia, guys. Wah, seram lah, guys. Serius seram. Orang ni sangat terkejut. Bila tengok kat bagian galeri, baru orang kita tahu. Ada yang dah mati, ada yang dah infected, ada juga yang status dia masih alive, dan juga ada status yang masih lagi tidak diketahui. Weh. Korang rasa agak-agak ada tak phase 4, eh? Ini phase 3 dah segam dah macam ni. Korang rasalah kalau phase 4 apa akan jadi kat Smoky. Tapi kita dah hasilkan lagu tadi. So basically, kita dah dapat melodi-melodi orang yang dah mati, karakter-karakter Smoky yang dah mati, karakter Smoky yang hidup, dan juga karakter-karakter Smoky yang alive. Yang masih alive lah, kan, hidup, kan. So basically, yang infected ni pun,
dia lazy tau. Dan dia tak hasilkan bunyi. Dia seorang je. Yang topi ni je tak hasilkan bunyi. So far, melodi yang best untuk kita gabungkan adalah Matahari dan juga ini. Korang dengar sendiri. Melodi yang dihasilkan oleh dua karakter ini akan menjadikan lagu jadi lebih sedap. Korang dengar sendiri. Kan? Dua karakter ini mempunyai melodi yang sangat indah. Sebenarnya jadi kalau kita gabungkan dua ni, memang dia, boleh kita dengar lagu tu, boleh tertidur kawan-kawan. Apapun orang rasa, sampai di sini sahaja dulu untuk Sprunky yang ketiga ataupun phase yang ketiga. Kita dah tengok dah ke semua status, kita pun dah buat lagu dah sekarang ni. So kalau korang terhibur, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Horagi 9. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.